sudah hadir, ada masih berani sudah dari awal saya ketemu suat beliau, ada beliau, ada Ibu Fanda Awan, ada iya masih iya, kemudian itu sudah di jalan, sudah dekat ya, baik. Kemudian ada yang kita hormati Ibu Irba Awan, iya Ibu, kalau saya menyebut nama salah mau diakui dan mau diberikan, mau 15 tahun gitu. Lama pangling semuanya gitu, boleh nanti untuk mengambil air sah. Sudah Bu Haji? Sudah, kemudian setelah itu sebelum sampai pada saat Bapak Ibu jualan cendol, Bapak Ibu jualan cendol dulu, masih akan kita antarkan duduk di tempat ini. Ada Mas Palma Hifi Bian Putra, nanti akan menggendong pikulan dan saat ini dalam prosesi penyerahan untuk kita sebagai kemajikan Tuhan sesuai dengan permohonan kita masing-masing, kita serahkan kedua calon mempelai yang akan adakan prosesi penyiraman ini dilayan dengan doa. Oleh karena itu mari kita satu dan dua sesuai dengan iman kita masing-masing. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak untuk kemurahan kasih anugerah berkat-Mu khususnya bagi kedua calon mempelai Andre dan Devina, di mana pada hari-hari yang Tuhan tetapkan untuk diberkatkan sesuai pemberitaan nikah yang kudus, dan saat ini prosesi acara penyiraman Tuhan, Engkau menyertai memberkati dengan kekayaan luar biasa saja. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, apapun dia namanya, dengan kuasa otoritas Roh Bapa, hamba kita katakan putuskan dan tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah apa yang Kau telah panggil, pilih, tetapkan secara khusus kedua calon mempelai ini, di mana Kau yang akan mempersatukan dari proses dari saat ini Bapak sampai pemberkatan nikah yang kudus, sampai prosesi pemberkatan nikah berjalan sepanjang perjalanan kehidupan mereka Bapak, apa yang telah Engkau panggil, pilih, tetapkan dan persatukan, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan mereka, bahkan mereka menjadi berkat bagi keluarga besar Andri, keluarga besar Devina, bahkan dalam komunitas dimanapun mereka berada. Nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dan biarlah melalui kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa pada akhirnya memuliakan, meninggikan, mengagungkan Kau, dan kami kerinduan kami Bapak pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang melalui kedua hamba yang Kau sertai, Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau memelihara, dan itu bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka terus juga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan mereka, khususnya Tuhan dalam prosesi acara penyiraman ini, Engkau yang berperkara, Engkau yang beracara. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan melepaskan berkat bagi keluarga di tempat ini, keluarga dari Devina maupun keluarga dari Andri. Nanti akan besok hari akan adakan juga proses yang sama dengan pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan, semua berjalan dengan baik. Segera kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan berkat. Terima kasih kami aturkan pada bapak-bapak ibu sekalian atas doa bersamanya. Berdua saja untuk berposisi di depan Oma dan Eyang Putri untuk menghadapkan wajah beliau, hadapan beliau dipandu Ibu Ana Pramono. Dengan perlahan-lahan, dengan bersimpuh di hadapan Ibunda beliau, ada Oma Chris Avan, ada Eyang Putri, mengaturkan kata-kata yang pada intinya adalah memohon dengan doa Restu, mohon izin dari beliau bahwa akan menikahkan putrinya yang bernama Devina Hendrita Putri dengan seorang pria muda tampan yang bernama Andre Utomo Mose. Tambah dengan khidmat ketika berdoa harapan Oma dan para Eyang Putri. Ganti posisi. Ya, demikian pun saat ini berganti keberadaan beliau, Ibu Feba di depan Eyang Putri, Bapak Henry di depan Oma Chris Avan. Ada perasaan hati yang sangat bahagia. Ada satu kelembutan yang diaturkan lewat kalimat-kalimat yang dirangkai, diucapkan secara pelan pada Oma
dan kepada Eyang Putri. Di Gracia ada atau di Tasya ada, di sampingnya Mas Batara punya inisiatif, dibuatlah dari daun kelapa dianyam, ketika dicecir-cecirkan, maka mengitari rumah zaman Gorontalo, maka terbentuk satu pagar yang bagus. Kemudian di sana juga ternyata tidak ada satupun yang mengganggu jalannya acara itu. Maka kemudian inilah yang sampai sekarang, ketika orang punya hajat mandu, bukan saja orang Jawa, baik Aceh sampai Papua, itu ada yang menggunakan BKTP. Dari bawah di saya di Gracia dan di Asia, saya sengaja memancing reaksi dan menyebutkan namanya, karena yang menyebut berarti menikmati acaranya. Baiklah, Bapak sudah di sana, saya mohon kepada yang saya hormati, Bapak Pendeta Reo Panggabean, sekarang untuk berkenan berada di sampingnya di saya Gracia. Ya, Bapak Pendeta, akan dilaksanakan rangkaian acara siraman putri kita yang kita banggakan, Devina Pendeta Putri. Akan semua lancar, akan diawali pasang beri. Mulai melakukan segala acara dan kami akan memulainya dengan pemasangan black KTP. Kami percaya ketika pemasangan ini keluar masuk orang ke rumah ini akan merasakan suasana surga. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami semua bersuka cita menyambut pemasangan black KTP ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I dare you to fix me. I'm crossing the line again.